Makan dong. Aku mau sepuluh. Aku mau sepuluh. Iya, pakai sepuluh. Pakai lontong mau pegel aja. Jangan banyak makan garam. Jangan makan. Halo, Fit. Kan kau datang pos. Fit. Jualan itu, Le. Iya, jualan. Jualan apa? Eh, coklat. Pak, di sini lho, Pak. Ayo, lagi makan ini, Pak. Oh, langsung, Pak. Langsung, Pak. Pak, lu, Pak. Halo. Monggo, Pak. Kelabannya, Mbak, sebentar nih, Pak. Nanti, Mbak, pembeli tadi mana? Pak, jeruput dulu Pak, lewat. Menjadi tanggung jawab kita sebagai negara hadir, carikan solusi tempatnya, kemudian birokrasinya, parkirnya, penataannya. Ini kan kalau Pemda bisa menata yang lebih bagus, menjadi potensi tidak hanya perkembangan ekonomi, wisata. Contohnya, oh di Semarang itu pasar Krempyang atau pasar Tiban atau pasar apa yang dadaan tumpah, tetapi tidak mengganggu daripada tata kota. Jadi dipandang itu sedap, nggak bikin macet jalan, tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang berangkat ke sekolah, ke berdagang. Ini kan tertata bagus sekali. Jangan banyak makan garam. Jangan makan. Halo, Fit. Kan kau datang pos. Fit. Jualan itu, Le. Iya, jualan. Jualan apa? Eh, coklat. Coklat. Pak, di sini lho, Pak. Ayo, lagi makan ini. Oh, langsung, Pak. Langsung, Pak. Pak, lu, Pak. Halo. Monggo, Pak. Kelabannya. Mbak, sebentar nih, Pak. Nanti, Mbak, pembeli tadi mana? Pak, jeruput dulu Pak, lewat. Udah belum?
Periksa apa? Tensi apa? Diperiksa apa nih? Lambung, Pak. Lambungnya kenapa? Lambungnya itu sudah. Jangan banyak makan garam. Makan nasi sih. Halo, Bang. Kan kau datang pos. Wis. Jualan itu, Bang. Iya, jualan. Jualan apa? Eh, coklat. Coklat. Pak, di sini loh, Pak. Iya. Iya, lagi tangan ini mau. Oh, langsung, Pak. Langsung, Pak. Bang, lu. Halo. Monggo, Pak. Kelabannya, Mbak, sebentar nggih, Pak. Nanti bayar pembeli tadi mana? Pak, jeruput dulu Pak, lewat. Menjadi tanggung jawab kita sebagai negara hadir, carikan solusi tempatnya, kemudian birokrasinya, parkirnya, penataannya. Ini kan kalau Pemda bisa nata yang lebih bagus, menjadi potensi tidak hanya perkembangan ekonomi, wisata. Contohnya, oh ini Semarang itu pasar Krempyang atau pasar Tiban atau pasar apa yang dadaan tumpah, tetapi tidak mengganggu daripada tata kota. Jadi dipandang itu sedap, nggak bikin macet jalan, tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang berangkat ke sekolah, ke pedagang. Ini kan tertata bagus sekali. Lambungnya kenapa? Lambungnya itu sudah. Jangan banyak makan garam.